semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Bunda Ardana. Seperti biasa, aku tuh suka banget untuk sharing aktivitas masak-masak aku di dapur sederhanaku ini ya. Jadi kali ini pun aku mau sharing aktivitas harianku lagi di dapur lagi masak-masak. Nah bun-bun semuanya, lagi masak apa nih hari ini? Yuk sharing-sharing di kolom komentar ya, biar menjadi referensi untuk menu masakan aku di hari besoknya. Nah hari ini aku tuh mau masak sop ya, dan untuk sopnya aku tuh kasih tulangan gitu, dan ini tuh ngabisin sisaan stok dari sisaan belanja mingguan kemarin. Pokoknya untuk menu hari ini aku tuh pengen ngabisin aja sisaan stok di kulkas gitu, karena insya Allah lusa aku mau belanja lagi, belanja mingguan ke pasar. Nah untuk sopnya seperti biasa ya, aku tuh suka pakai bumbu racik sayur sop gitu, terus ditambahkan juga ladaku, lada bubuk, dan ini aku tambahkan juga daun bawang serta daun seledri sedikit aja untuk daun seledrinya, karena aku tuh emang kurang suka. Terus di sini aku tambahkan juga bawang putih goreng sama bawang merah goreng gitu ya teman-teman, biar wanginya itu semakin endulita gitu. Nah lanjut aja untuk menu yang berikutnya. Di sini aku punya aku punya kates ya teman-teman, atau pepaya muda. Jadi aku pas beli di minggu kemarin itu, belanja mingguan, aku bagi dua gitu kan. Nah makanya sekarang aku tumis aja, dihabisin stoknya gitu. Dan untuk bumbunya agak sedikit aneh dari biasa ya, soalnya di sini aku tuh pakai tambahan bumbu semur, karena emang bumbu semur di dalam kulkas aku juga masih ada stok itu ya sayang. Nah aku tambahkan aja bumbu semurnya. Jadi ini tuh tumis kates bumbu semur gitu ya ceritanya. Nah ini untuk katesnya atau pepaya mudanya sudah aku cuci bersih ya tadi. Lanjut aku masukkan aja, dioseng-oseng gini sebentar sampai agak layu. Kemudian nanti aku tambahkan air gitu. Nah teman-teman semuanya, semoga kalian selalu sehat ya, apalagi saat menonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan ada kebaikan yang bisa teman-teman semuanya ambil ya setelah menonton video aku ini. Semoga menginspirasi juga bagi teman-teman semuanya yang lagi malas untuk masak buat keluarganya. Yuk kita masak yuk untuk keluarga tercinta, karena apapun yang kita masak itu dimasak dengan penuh cinta, bakalan rasanya bakalan lebih lezat, lebih nikmat gitu ya teman-teman. Apalagi kalau masakan rumahan itu pokoknya dijamin kebersihannya ya insya Allah, karena kita kan masak untuk orang-orang tercinta kita. Jadi kita tuh jaga pokoknya selalu dalam keadaan bersih ya, semua bahan makanannya dan juga peralatannya. Nah ini tuh aku kasih kecap juga ya untuk tumis katesnya atau tumis pepaya mudanya. Dan ini sudah matang ya alhamdulillah. Pokoknya untuk tumis pepaya muda disemur gini, bumbu semur pokoknya campur aduk ya bumbunya. Pokoknya bumbunya itu kumaha aing atau terserah aku gitu ya teman-teman, pokoknya jangan dibully. Tapi ini tuh enak banget loh asli, kan aku udah makan. Karena aku tuh pas dubbing atau voice over video ini tuh setelah makan gitu. Nah lanjut ya, sekarang aku goreng tahu putih. Ini tuh sama ya, aku tuh ngabisin sisa stok yang ada di kulkas juga. Kemudian nanti juga aku bakalan ada tambahan lagi, yaitu telur dadar gitu ya. Nah sambil goreng-goreng teman-teman, aku pengen sharing ya sama teman-teman semuanya. Sekalian aku pengen nanya nih sama para-para youtuber, sesama youtuber teman-teman aku semuanya yang baik hati, sharing-sharing yuk di kolom komentar, manfaat apa aja yang teman-teman youtuber semua rasakan setelah terjun ke dunia per-youtuber atau memutuskan menjadi seorang konten kreator. Kalau aku nih ya, manfaat yang aku rasakan itu pokoknya yang pertama, aku jadi lebih produktif aja gitu ya di rumah. Makin lebih sering aja atau rajin gitu untuk masak, untuk beres-beres, bersih-bersih, pokoknya jadi tambah rajin aja ya.
ya rajin muji diri sendiri, walaupun ya ada alasannya atau alias buat konten, tapi emang manfaatnya double ya. Jadi kita tuh jadi rajin beberes, jadi rumah bersih, kayak rapi, terus juga sekalian dapat konten gitu. Jadi rajin masak juga ya. Kalau aku kan aku tuh lebih seneng kalau sharing aktivitas masak-masak gitu. Terus yang kedua, aku tuh jadi gak suka lagi untuk ngegibah. Dulu itu ya aku tuh seneng banget untuk main gitu ya, main ngobrol gitu sama tetangga, kumpul-kumpul sama orang ya, apalagi kalau kumpul-kumpul kan pastinya ngomongin orang ya. Tapi kalau sekarang aku tuh enggak lagi, soalnya bukan apa-apa ya, aku tuh lagi banyak banget yang harus aku kerjakan. Kayak gini, aku tuh kan sambil beberes, sambil nyuci piring, sambil syuting, abis ini kan aku tuh harus langsung kayak editing, dubbing juga, ditambah juga kan ada sesuatu atau tugas dari grup YouTube gitu ya, atau kerjaan lah dikit-dikit gitu sesama YouTuber yang saling support gitu. Pokoknya gak ada waktu untuk yang tidak bermanfaat. Pokoknya alhamdulillah setelah menjadi YouTuber itu, jadi waktu aku itu lebih bermanfaat gitu ya, alhamdulillah. Nah gimana nih teman-teman, sudah merasakan manfaatnya kah? Oh iya, ditambah lagi alhamdulillah sekarang aku tuh udah punya penghasilan juga dari Shopee Affiliate ya. Alhamdulillah aku tuh sudah punya komisi setiap 2 minggu sekali ya, dan cairnya itu setiap tanggal 10 dan tanggal 24. Tapi kadang juga diundur ya, tergantung dari pihak Shopee-nya. Kadang tanggal 10, kadang tanggal belasan, kadang tanggal 20, kadang tanggal 24 gitu. Kayak kemarin kan tanggal 24 aku tuh udah dapet komisi gitu ya, udah cair alhamdulillah, dan itu tuh lumayan banget untuk aku sama anak aku atau pak suami gitu jajan ya, alhamdulillah. Pokoknya seneng banget deh ya. Nah pokoknya udah selesai masak, tadi tuh udah makan juga, lanjut cuci piring, dan ini tuh sikat-sikat di bagian sini ya. Pokoknya setelah selesai cuci piring, lanjut sikat-sikat aja biar bersih ya. Nah oke teman-teman semuanya, tidak terasa sudah di penghujung video aja. Pokoknya aku pamit dulu ya, ketemu lagi di next video aku. Dadah, bye-bye semuanya.